Hai semua, apa kabarnya? Selamat datang di MZ 2000 Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan bermain lagi di Slice Perfect. Potong memotong dulu guys. Nggak perlu berlama-lama, mari kita mulai saja untuk bermain. Tapi sebelumnya jangan lupa tuh subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian terhibur dengan permainan kami. Langsung kita mulai saja motong guys. Kali ini apa ya? Emas guys, emas. Pisonya pun juga tajam kali guys. Jadi juga dari emas. Keren, hati-hati. Potongannya juga semakin tipis, semakin tajam. Semakin kencang. Semakin kencang, hati-hati. Emasnya juga terpotong-potong guys. Bisa dibuat kalung, cincin, gelang. Kencang kali dia guys. Kita lihat. Yeay, wow, dileburkan jadi koin emas. Wow, selamat. Oke, kita pakai ini pisaunya. Pisaunya untuk motong, apakah bisa juga motong buah-buahan? Buah apa ini? Buah tomat, cabai, bawang. Kalau cabai kah? Udah geleng ya tadi emas guys. Sekarang pakai cabai bawang ya, sebentar aja lah ya kan guys. Ayo, ayo, ayo. Oke. Semangat selalu, cabai juga, cabai, jangan cabai-cabian yang dipotong. Haha, oke. Ada piglet juga, guys. Hati-hati. Sikit lagi. Menakjubkan sekali potongan pisaunya. Di mana nih belinya nih kayaknya ya kan? Bisa dipesan di mana kayaknya nih ya kan? Semangat, semangat, semangat. Potong terus. Semangat terus, kencang terus. Hati-hati, sikit lagi. Yeeha. Selamat. Dimasak, guys. Yeay, happy. Selamat. Oke, kita potong lagi. Potong terus. Ini kali ini wortel ya guys. Tadi cabai, sekarang pakai wortel, tetap tomat dan juga paprika. Mantap sekali. Awas, jangan sampai salah potong. Agak bertenaga, jangan lemas sekali motong. Alah, jangan lemas sekali motongnya. Bertenaga sikit. Kenceng. Kenceng. Awas pigletnya. Oke, lanjut lagi. Kencang. Semakin sedikit. Awas. Kencang lagi. Oke, sedikit lagi. Deha, dialah juara pisau rajanya. Oke. Oke, kelang kentang. Kentang dan juga jamur. Bermacam-macam juga guys. Semua bisa dipotong pokoknya. Emas aja bisa dipotong. Apalagi kayak gini ya. Geleng aja lah ya kan guys. Oke. Pembuktian ini semua bisa dipotong sama dia dengan pisau anti karat. Ya kan. Semakin kencang. Semakin kencang. Oke. Oke. Selamat. Selamat. Kencang kali memang guys. Bisa dipinjam nih kayaknya ini pisaunya nih untuk masak ini. Biar cepat siap ya kan guys. Alah, hati-hati. Alah. Oke. Iha. Hurra. Bisa jadi makanan, guys. Sedap kali kayaknya ya kan. Enak. Oke. Apa ini, guys? Speaker, guys. Hati-hati. Hati-hati. HP pun dipotong sama dia juga. Keren kali. Keren kali. Semua dipotong sama dia. Wow. Awas. Semua potong speaker, keyboard. Apa ini ya? Fingerprint pun juga dipotong sama dia. Tajam kali memang. Keyboardnya pula rata semua dibuatnya. Iya. Hurrah dia. Dileburkan jadi apa? Jadi koin emas. Yeay. Oke lah kalau begitu guys. Semuanya si potong sama si pisau tajam ini guys. Ajaib sekali ya kan guys. Wow, keren. Oke lah kalau begitu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tuh subscribe. Dan juga tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Kami pamit. Nanti kita sambung lagi. See you. Yudada, bye-bye.